50 juta apa 500 juta aja, 50 juta ya. Gila loh, langsung bubar satu kali ultimate. Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi pada hari ini ya, gue bakal ya memperlihatkan atau bakal mereview cuy salah satu sultan yang ada di server Simplify ya cuy. Di server Simplify, servernya 17 ya. Oke, dan langsung aja kita coba masuk ke dalamnya ya. Ini dia ya, ini untuk sultannya itu sudah level 140 cuy. Sudah level 140 dengan total BP ya 290.322.323. Wow ya, level 140 ya, BP-nya sudah mau mencapai 300 juta cuy. Gila bener ya. Oke, dan langsung aja kita coba masuk ya ke dalamnya cuy. Kita coba masuk ke dalamnya dan kita lihat ya. Gila cuy, ini like-nya aja udah 4.836 dan kalian lihat ya cuy, untuk timnya ini ya 1-2 ya, dua karakter udah limit break bintang 7 cuy. Zombie Man dan juga Drap Knight-nya sudah limit break bintang 7 dan bahkan ya Tatsumaki-nya ini gue nge-record di hari pertama cuy. Gue nge-record di hari pertama ya, Tatsumaki-nya ini sudah limit break bintang 5 dan juga ya Purple bintang 4. Oke, ada UR-nya cuy, ada UR-nya. Gila bosku ya. Oke, dan kita coba lihat dulu untuk Tatsumaki-nya yang sudah limit break bintang 5 cuy. Sudah limit break bintang 5 ya, dan kita bakal coba lihat ya apa sih kelebihannya dari limit break bintang 5 ini cuy. Let's go, kita coba lihat ya. Oke, dan ini dia ya pasifnya bintang 5 cuy. Pasif bintang 5-nya kita translate terlebih dahulu cuy. Kita translate terlebih dahulu ya. Upgrade the team attack action ya. Oke ya, setelah apa namanya? Setelah sekutunya melakukan action cuy, maka bakal perform 100% ya, 100% stun attack ya, stun attack on all enemies cuy. Oke, jadi bakal follow up ya, 100% bakal follow up attack ya. Oke, nyerang ke semua musuh ya. Ini bisa terjadi 2 kali per ronde cuy ya. Bisa ketriggernya sebanyak 2 kali setiap rondenya. Oke, dan juga bisa ngasih absorb sebanyak 65% ya, 65%. Oke, nice ya, dan di restore ya. Damage tersebut di restore jadi special protection. Jadi kalau misalkan belum B5 kayaknya cuma 60% ya. Jadi setelah B5 itu jadi 65% ya kalau nggak salah cuy. Oke, kita coba lihat dulu cuy. Ntar dulu, gue penasaran ya. Kalau misalkan nggak B5 itu 60% nih kayaknya. Ini belum B5 ya, masih B4 cuy. Ini masih B4, kita coba lihat ya. Kalau masih B4 ini bisa tembus berapa ya? Harusnya sih 60% ya. Bedanya paling 5%-an doang cuy. 15% bedanya ya. 15%. Oke, bedanya 15% cuy ya. Kalau misalkan yang B4, yang B4 ya, stun pursuit-nya itu cuy ya, kemungkinan untuk melakukan follow up-nya itu enggak 100% cuy. Cuma 80% ya. Cuma 80% dan absorb-nya itu cuma 50% ya. Oke, mantap. Oke ya, jadi B5 nambahnya lumayan signifikan cuy. Lumayan nambahnya itu lumayan signifikan ya. Dari 80% jadi 100% kemungkinan untuk melakukan stun pursuit-nya. Terus kemudian dari 50% jadi 65% ya. Mantap banget bosku ya. Jadi ya memang worth it untuk dibuat B5 cepet-cepet ya cuy. Dan sini untuk Tatsumaki UR-nya ini sudah di Awakened level 2 cuy. Sudah Awakened level 2. Keepsake-nya masih bintang 2 ini karena ini gue record baru hari pertama ya. Bed-nya sudah maksimal, equip-nya di sini pakai set power cuy. Pakai set power ya. Kenapa? Karena set power bisa ningkatin speed dan juga ada damage tambahan. Mantap sekali ya. Nging. Aduh, gila sih ini cuy. Gue nggak lihat ya, ternyata purple-nya maksimal cuy, level 120 ya. Awakened-nya maksimal cuy. Awakened-nya maksimal cuy, equip si Tatsumaki-nya. Gila. Oke, ini maksimal juga. Dan terus kemudian nih pakai subsword sama vitality. Emang fokus ke PvP ya. Pakai subsword sama
Vitality, 3 subsword 3 Vitality untuk Tatsumaki-nya ini cuy. Oke ya, gue nggak mau lihat dulu yang lainnya. Gue mau melihat Tatsumaki-nya terlebih dahulu cuy. Gue mau lihat Tatsumaki-nya terlebih dahulu. Oke, dan kita bakal coba lihat ya seperti apa Tatsumaki yang sudah B5 ini cuy ya. Dan kita bakal coba untuk melawannya ya, Tatsumaki B5. Oke, Tatsumaki-nya ini dibuat satu kolom sama Aloy ya. Dan kalian bisa lihat nih, nyebelin banget ya kalau misalkan bawa Aloy ya. Kalau misalkan bawa Aloy, semua ya, semua sekutu ya mendapatkan absorbnya si Aloy cuy. Tambret ya, bulat terus kemudian pelangi-pelangi ya. Kita langsung god mode cuy. Langsung god mode. Satu kali ultimate langsung god mode cuy. Gila. Ah anjir, gak masuk di nalar ini mah cuy. Gak masuk di nalar cuy. Langsung god mode semua karakter kita cuy. Langsung god mode semua. Gue penasaran pengen pakai core-nya Drapnet cuy. Kita pakai core-nya Drapnet. Oke, dan Tatsumaki kita dicoba diculik oleh si... siapa namanya, oleh si Puri-Puri. Apakah langsung... dan langsung ulti cuy. Langsung ulti ya. Gila cuy, ini emang Puri-Puri memang kampret cuy. Memang kampret ya. Oke, dan langsung di misil Hoso ya. Udah mah kena cam ya. Tapi tadi kayaknya bukan cam ya. Tadi mah ultimate Tatsumaki-nya aja cuy. Puyukai Kete lagi bosku. Gak ada henti-hentinya Puyukai Kete-nya cuy. Ini kalau misalkan pakai core drapnet, gue gak tahu langsung udah bubar atau belum cuy. Diculik ya Tatsumaki-nya. Dan Tatsumaki-nya ngulti ke diri sendiri cuy ya. Kalian lihat ya, Pubuki-nya gak bisa diambil ya. Pubuki-nya tetap berada di tempat ya. Tapi Tatsumaki-nya ya berada di tempat lain cuy. Memang kampret ya cam ya. Luar biasa camnya si Puri-Puri Prisioner ya. Ketrigger sama ini ya, ketrigger sama Cruel cuy. Puyukai Kete lagi bosku ya. Tidak ada henti-hentinya dan langsung diledakan ya. Gue pengen coba pakai ini sih cuy, pakai core-nya Drapnet cuy. Apakah langsung bubar cuy? Apakah langsung bubar kena si Tatsumaki? Kalian bisa lihat sendiri cuy. Ini berapa absorbnya cuy? Absorbnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bosku. 14 special protection-nya cuy. Maksimal ya. Maksimal bosku. Wah parah sih cuy. Terlalu GG aja, terlalu GG. Gue pengen coba pakai core-nya Drapnet cuy. Dan Tatsumaki kita masih belum balik ya. Aduh, masih dilakukan Angel Rush lagi cuy. Di Angel Rush lagi ya. Langsung di Puyukai Kete. Dari tadi ultimate terus loh Tatsumaki-nya. Follow up ya. Follow up-nya 100% cuy. Follow up-nya 100% cuy. Gila, ganti henti loh 100% ya. Sadis, makanya cepet-cepet di B5-in ya. Karena kalau kurang dari B5 itu stun per switch-nya cuma 80% ya kemungkinannya. Kalau udah B5 100% cuy. Kalau sudah B5 100%. Dan Tatsumaki kita di sini terkena stun dan langsung dihajar oleh Miku Byunaro ya. Miku Byunaro bapakmu anjir, Miku Byunaro. Oke, nice ya, bubar cuy. Tapi lumayan rada lama ya karena kita menggunakan core-nya si Geryu Gansop. Dan sekarang kita bakal coba untuk menggunakan core-nya Babang Drapnet ya. Kita bakal coba untuk menggunakan core-nya Babang Drapnet. Udah cukup. Dan langsung aja kita coba masuk ke dalam pertempurannya lagi cuy. Karena gue penasaran di sini ya. Pengen lihat seperti apa ya kekuatannya kalau kita menggunakan core-nya Drapnet cuy. Kalau tadi pakai core-nya Geryu kita di EP cuy ya. Coba kita pakai core-nya Drapnet apakah langsung bubar. Oke, untuk speed ya seperti biasa, lebih cepat musuh cuy, lebih cepat musuh ya di sini karena zombie mainnya udah zombie main kelas dewa cuy. Limit break bintang 7 cuy, gue speednya nggak tahu berapa ya, kita coba lihat. Buset, 50 juta ya damage-nya. Bubar langsung cuy, bener-bener loh cuy. Kalau pakai core drapnet satu kali ultimate langsung bubar. Gila loh, masih mending pakai core Geryu Gansop lawan Tatsumaki. Masih mending pakai core Geryu Gansop lawan Tatsumaki cuy. Pakai core Drapnet satu kali ulti zombie man terus di follow up sama si Tatsumaki. Bubar cuy. Wah parah cuy, bener-bener ya core-nya Drapnet enggak ada. Seriusan, core-nya Drapnet jadi kelinci. Ibarat kata gimana ya cuy? Ibarat kata ini core-nya si bom ya, kemudian muncul Sonic cuy. Muncul Sonic di chart up damage cuy, langsung bubar kayak kagak ngaruh anjir.
kayak kagak ngaruh ini cuy. Ini 8 loh cuy. Mati satu kali tembak 50 juta. 50 juta apa 500 juta aja 50 juta ya. Gila loh, langsung bubar satu kali ultimate. Nggak ada harga dirinya core drive-nya cuy, di mata Pubuki cuy. Nggak ada harga dirinya cuy. Tidak ada harga dirinya. Dan gue pengen lihat ya untuk zombie man-nya ini cuy. Zombie man-nya ini build apa cuy? Zombie man-nya ini build apa cuy? Sesakit ini cuy. Oke, kita coba lihat untuk zombie man-nya ya. Zombie man-nya di build apa bosku? Saya penasaran dengan zombie man-nya ya. Karena zombie man-nya sakti banget. Buset, pakai power maksimal. Kipsek bintang 4, attack 3,8 juta ya, awakened level 3 ya, awakened level 3 cuy, awakened level 3, 3,8 juta, bodo amat bosku. Oke, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini. Thanks for watching and see you next video, ciao, salam ampas.